Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar makcik, pakcik, bapak, ibu, adik-adik, kakak-kakak, sehat? Kita syukuri nikmat Allah yang besar ini, cuacanya cerah, badan sehat, istiqomah iman dan Islam. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini majlis mulia. Kalau kita tidak sebut selawat, berubah dia menjadi majlis bangkai, majlis busuk, berulat, berbau. Maka kita kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Dia jatuh cinta sama perempuan namanya Layla. Layla ini kena lahir waktu malam. Sampai akhirnya Qais tadi gila. Saking cintanya menjadi gila. Maka disebutlah dia dengan nama Layla Majnun. Majnun artinya gila. Layla Majnun tergila-gila kepada Layla. Mohon maaf bapak kalau kebetulan nama bininya Layla. Sampai akhirnya saking gilanya hilang akal, hilang ingatan, dibawa oleh ayahnya ke samping Ka'bah, berdoa di dinding Ka'bah. Maka disebutkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, di antara orang yang sehat berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais. Berdoa di samping Ka'bah, sehatlah dia. Setelah dia sehat, ditanyalah dia oleh orang. Tak jadi dia nikah dengan Layla. Adunya turidu, alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Wahai Qais, kalau disuruh kau memilih, mana yang kau pilih? Antara dua, memilih Layla atau dunia beserta isinya. Sekarang saya tanya bapak, pilih dunia atau Layla? Apa pula sebut bini orang? Ditanyalah kepada si Qais, adunia turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Wahai Qais, mana yang kau pilih? Layla atau dunia beserta isinya? Maka menjawablah Qais. Apa kata dia? Laghbaruni 'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di selop Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Saya ulang sekali lagi. Maksudnya setelah saya bilang gitu, bilang so sweet lah. Alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau pilih Qais? Apakah dunia beserta isinya atau Layla? Maka Qais menjawab, laghbaruni 'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ya salam. Omak-omak pun nyebut so sweet juga. Ditanya sama anaknya, mak, 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 so sweet itu apa? Merek sepatu. Sebetulnya apa yang sedang Ustaz Somad ceritakan? Kalau kita sudah cinta, bukan sama orangnya, bukan sama rumahnya, bukan sama pakaiannya, debu yang menempel di selopnya pun dapat menjadi obat dan pelipur lara. Betul? Banyak juga yang majnun nih. Syair Qais ini selalu dijadikan ulama. Syair orang gila ini dijadikan ulama ketika berdalil tentang cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk Allah,
Kalau cinta kepada hamba Allah bisa begitu dalamnya, apalagi cinta kepada pencipta manusia yaitu Allah. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati mau datang ke masjid solat berjamaah. Kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati ingin segera berzikir menyebut Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka yang hadir malam ini melimpah ruah, panitianya sampai 500 orang, ini semua adalah bukti cinta kepada kepada Allah. Apa pula kepada Laila? Bapak sehat? Ibu sehat? Bapak tergila-gila sama Laila? Tidak, takut dia. Tapi yang namanya cinta ini payah, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki berdiri tegak menengok lukisan yang terpajang di dinding, lukisan abstrak. Yang terkejut, yang sakit jantung, banyak-banyak istighfar. Menengok lukisan abstrak yang cantik, dia pun berdecak kagum. Setengah jam dia menikmati lukisan yang cantik terpampang tergantung di dinding. Oh, amazing. Hebat, kata dia. Orang lain yang menengok dia juga menengok sambil heran. Heran apa? Apalah yang hebat lukisan ini? Hanya gambar ban mobil diseret dalam gerasi. Lukisan abstrak itu lukisan yang tak terbaca. Ini lain. Ini bukan abstrak. Ini pejuang subuh nongsa. Ini jaketnya. Mudah-mudahan habis acara ini tak diminta panitia. Soalnya saya pernah beberapa kali acara pemakaian rompi. Wah, dipoto lah. Selesai pas mau balik, Ustaz, buka Ustaz. Jadi, untuk foto aja. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kita belum tahu, kita tengok nanti. Kita lanjutkan cerita lukisan tadi. Betapa orang kalau sudah paham lukisan abstrak, dia bisa menikmati. Tapi orang yang tak paham, dia menyangka orang itu gila. Saya insya Allah nanti tanggal 18 pagi berangkat dari Pekanbaru 3 tablik akbar. Tablik akbar yang pertama jam 8 di Pangkalan Kerinci, pengumpulan dana. Habis itu langsung dilanjutkan di Pematang Rebah Indragiri Hulu, pengumpulan dana. Habis itu jam 8 malam tablik akbar lagi di Bali. Balilas. Pengumpulan dana. Tiga kali pengumpulan dana, dananya akan dibawa ke pedalaman suku Talang. Nama programnya Tolong Talang. Apa nama programnya? Tolong Talang. Karena saudara kita di pedalaman banyak fakir miskin, susah, anaknya tak sekolah, janda, tua-tua. Mulai muda bapak ini siap menyelamatkan. Dari ketawanya aja yakin apa? Bapaknya macam-macam, mereka nengok dari samping. Awas lah bang balik nanti gitu. Udah siap sambal belacan. Lalu kemudian sampailah saya ke pedalaman suku Talang beberapa tahun yang lalu. Dijumpakan sama kepala suku. Ustaz Somad, ini kepala suku. Baik, kepala suku. Menghormati kepala suku, mesti minum. Minumannya apa? Kelapa muda. Oh, kelapa muda kecil lah. Makanannya apa? Saya tengok. Diambilnya sirih, saya ambil pula sirih. Diambilnya kapur, saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potong pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya sirih, saya gulung pula. Dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Dia senyum, saya tidak. Gini saya mengunyah. Mau dimuntahkan segan, mau ditelan pahit, akhirnya walaupun pahit ku telan juga. Apa sebetulnya yang ingin Ustadz ceritakan? Sedangkan untuk merasakan manisnya sirih saja pun mesti pakai proses. Apa pula polres?
proses. Yang di belakang kita Bapak Wakapolres, Bapak Polsek, Bapak dan Lanal, Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bupati tak ada, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Tuan Guru ada hadir di belakang, Tuan Syekh Asmir Mursyid Tarekat Naksabandia sedang suluk sekarang, beliau belum sempatkan waktu kemari. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Tuan Guru, amin. Encik-encik, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, tak dapat saya sebut satu-satu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk merasakan cantiknya lukisan abstrak, banyak orang tak bisa menangkap. Untuk merasakan manisnya, apa tadi? Saya ingat, cuma ngetes saja. Jamaah ini masih ingat apa tidak? Untuk merasakan nikmatnya sirih, banyak orang tak bisa menikmati. Singkat cerita, diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, di kantor gubernur. Saya cuma mau cerita bahwa yang undang saya ini gubernur. Oh, hebat, hebat. Ini bukan Ustaz Ece-Ece. Sampai di kantor gubernur, saya pun disambutlah duduk bersama. Kata Kang Aher, Ustaz Somad, ini adalah kopi kualitas ekspor terbaik di dunia. Wah. Bijinya biji-biji terbaik, dipilih oleh kualitas terbaik, ditanam di tanah yang terbaik, dipetik oleh petani terbaik, diolah dengan cara yang terbaik, pokoknya mantap. Dituang ke dalam gelas, disiram seduh air, walau entah macam manalah prosesnya. Ustaz, cara minumnya saya ajari, kata dia. Oke. Letakkan tepi bibir ke tepi gelas ke tepi bibir. Jangan langsung masuk, Ustaz. Diseruput, katanya. Cumana seruput itu, Kang Aher? Jangan langsung telan, Ustaz. Tahan sebentar, katanya. Wah, kata dia. Luar biasa, Ustaz. Habis itu ditanyanya saya. Gimana, Ustaz? Pahit, katanya. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan cantiknya lukisan abstrak. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan manisnya sirih. Dan saya sampai hari ini belum bisa merasakan manisnya kopi Kang Aher. Kalau merasakan yang tiga, yang zahir ini aja payah. Apalagi merasakan cinta kepada Allah. Tapi orang Melayu berkata, Allah bisa karena biasa, biasakan hari Sabtu ke masjid, hari Ahad ke masjid, subuh Sabtu ke masjid, subuh Ahad ke masjid. Pertama berat bangun tidur, pertama malas, lama-lama bersemangat. Akhirnya, berapa ratus masjid tadi Ustaz? 100? 116 masjid, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, 116 masjid. InsyaAllah, kalau sudah 106 masjid dikunjungi, terasalah manisnya sholat Betul itu? Insya Allah, belum azan subuh sudah terduduk, merasakan manisnya. Tapi kalau orang yang belum merasakan manisnya, as-salatu khairum minan naum, kantui. Bapak baca tak berita di koran, di website internet, orang yang masuk ke dalam masjid membacok yang orang baca Quran dalam masjid. Baca. Dia sedang mengantuk, orang baca Quran di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbatnya telinganya. Makin kuat pula kuari itu. Tak berhenti-berhenti datang dia ke masjid, dibacoknya. Selesai. Mati kaset itu langsung. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kalau sudah merasakan manisnya cinta kepada Allah, nih malam ini, duduk di atas lantai, duduk di atas tanah. Ada pula tadi saya tengok anak-anak muda berdiri di atas tembok-tembok di belakang. Ada pula yang di bawah-bawah pokok kelapa. Hati-hati kelapa tu jatuh. Ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya dakwah, tabligh akbar dan ceramah. Betul? Pak polisi ini sibuk apa tak sibuk? Sibuk. Dari pagi sampai sore sampai siang, prit. Mengatur lalu lintas jalan raya.
mestinya malam ini mereka istirahat tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, masih sempat datang ke tempat kita. Mudah-mudahan mereka polisi yang istiqomah sampai akhir hayat. Bapak dan Lanal angkatan laut, bukan senang ngurus laut. Kalau polisi jelas nampak motor, di laut bukan nampak ikan tuh. Mestinya mereka malam ini beristirahat dengan anak dan istri, tapi malam ini bagi mereka ada yang lebih nikmat, ada yang lebih penting. Apa dia? Datang ke pengajian Tabligh Akbar. Mereka tak ada kepentingan apapun, semuanya insya Allah hadir karena Allah. Betul? Ibu-ibu dengan berbagai macam grupnya, ada grup hijau semua, ada grup merah semua, ada grup bagus. Kalau nyusun akan datang pengajian bagus gini, yang di depan ini buat nenek-nenek semua. Supaya apa? Supaya jamaah ini fokus ke ustaz. Ini tidak, dibuat pula bagian depan anak gadis. Jamaah depan itu bukan dia nengok ustaz, sikit-sikit. Nah, kalau sekarang, tengoklah. Mohon maaf bu, saya ini sudah tua, mata saya ini tak jelas nih. Saya terus terang, tak jelas nih, tak nampak entah mana anak gadis, entah mana nenek, rata aja semua. Masya Allah, saya sudah berapa kali ke, apa nama daerah? Nongsa, sudah berapa kali saya kemari? First time. Oh, pertama kali, rasanya kita macam sudah kenal lama aja. Nah, kata jamaah, dalam hati jamaah ustaz aja sok akrab, sok mantap katanya. Masya Allah tahu. Oh, kalau ini ada namanya pejuang subuh Nongsa, itu ada pula biker subuhan. Inilah yang ngajak saya dulu pakai motor itu kan. Dari hotel diajaknya saya ke Masjid Agung subuh-subuh. Wah, saya pun pakailah sampai ke masjid sholat. Habis sholat saya tanya, ada tak kalian rekam aku naik motor tadi? Tak ada gitu. Ilaha illallah. Udahlah wak, kedinginan tak direkam pula. Paksa habis sholat subuh itu kami buat lagi. Kalau gitu kita ulang sekali lagi. Habis sholat subuh barulah sini. Barulah. Ada kalian rekam? Ada. Dipiralkan mereka di internet. Like and share. Wah, viral cerita entah kemana-mana. Ada pula yang ngejek saya. Alah, baru pandai katanya. Sakit hati saya. Saya posting gambar saya waktu masih dulu kuliah tahun 1996 naik motor. Saya ini udah lama pandai. Dulu waktu kuliah dulu, saya kuliah udah naik motor dulu. Bukan jam kalian, naik sampan. Saya kuliah pakai motor dulu. Tak percaya tanya kawan-kawan saya angkatan 96 di IAIN Susko Pekanbaru Riau, naik motor dulu. Suatu hari saya pun naik motor loh. Pas di samping ada mahasiswi. Saya tengok. Dilambaikan pula tangan. Mau berhenti takut dosa. Tak berhenti mubazir. Nah, waktu itu belum ustadz lagi kan. Nah, akhirnya berhentilah saya. Naik dia ke atas, saya gas lah. 120 saya gas. Sampai ke kampus, di depan lokal saya tengok, udah tak bertudung lagi dia. Olah yang tudungnya. Untung dia tak hilang. Besok saya lewat lagi di situ, saya ajak, mau? Syukron gitu deh. Tak mau lagi deh. Nyadang orang-orang inilah, ini ngejek, dianggapnya kita naik motor ini latah. Dianggapnya kita ini tak punya. Kalau tak punya, mana mungkin saya bisa kuliah di Mesir. Saya berangkat ke Mesir saat krisis moneter 1 dolar 20 ribu. Tahun 1998 krisis moneter IMF. Berangkat saya ke Mesir, habis itu saya ke Maroko, habis itu saya ke Sudan. Memang tak kaya, tapi sebatang dua batang sawit ada insyaAllah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sedang ingin Ustaz Somad ceritakan? Kalau sudah cinta,
maka semua akan kita berikan. Begitulah kata bapak dulu waktu menggombal ibu. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Lautan ku seberangi, bukit kan ku daki, cinta kepada manusia hampa, hilang, habis, tak berkesan. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal abadi. Betul. Tapi kadang banyak cinta ini hanya di mulut saja, hanya di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Itu ada lagunya itu. Lain di bibir, lain di hati. Saya kena tak mau aja nyanyi ini. Kalau mau saya nyanyi udah keluar 3 kaset. Pensiun artis-artis Jakarta itu. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah cinta, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar tak hati bapak? Tidak katanya, Bu. Pak Ustaz, saya kalau nama istri saya disebut orang saya cuek aja. Terus, tapi kalau nama mantan disebut baru saya bergetar. Gawat. Dunia persilatan sudah rusak. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Disebut nama Allah bergetar hatinya. Suatu ketika Nabi sedang berperang, Nabi bernaung di bawah pohon kurma, lalu kemudian Nabi sedang beristirahat, datanglah Du'sur. Du'sur. Siapa namanya? Du'sur. Bukan Datsun. Du'sur. Diambilnya pedang. Ya Muhammad, sekarang engkau sendirian, kawan kau tak ada. Ya Muhammad, sekarang engkau tidak punya senjata. Kalau aku tebaskan ini ke leher engkau, siapa yang menolong engkau? Saat itu apa kata Nabi? Allah. Mendengar kata Allah dari mulut Nabi, jatuh pedang Du'sur. Allah yang keluar dari mulut, dilengkapkan dengan hati, dengan sikap pengagungan, Allah, jatuh pedang Du'sur. Sekarang banyak orang menyebut mulutnya nyebut Allah. Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mulut nyebut Subhanallah, tapi hati ingat sawit. Namanya zikir berondol. Mulut menyebut Alhamdulillah, 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 tapi hati ingat gaji 13. Mana bisa connect antara mulut dan hati? Hati berkata Allah, mulut berkata Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuan Guru bersama orang-orang dalam rumah suluk sana. Tahu Bapak Ibu suluk? Suluk, bukan suluh. Suluk, orang berzikir di dalam. Apa yang mereka sebut dalam suluk itu? Kepalanya ditutup, berzikir. Allah, 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 Allah. Sampai masuk ke dalam tangkai jantungnya. Berapa lama? Tidak makan pakai lauk, tidak mengingat yang lain. Mati TV, TV mati, handphone mati, semuanya. Hanya mengagungkan Allah. Sampai akhirnya apapun yang dia pandang, apapun yang dia tengok, dia selalu mengingat Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut Subhanallah, Subhanallah, tangan megang remote Subhanallah, Subhanallah, mana sinetron tadi? Mana menjadi zikir? Zikir apa namanya? Zikir TV. Zikir apa namanya? Zikir handphone. Oleh sebab itu kalau mau menanamkan cinta kepada Allah, maka mesti ada dipaksakan. Paksa-paksakan sholat. Makanya anak-anak itu dipaksa. Muru awladakum bisholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna usaba asinin, umur 7 tahun, paksa dia sholat. Suruh 7. Pukul 10. Ibu boleh pukul dia 10. Tapi pukulnya pukul mengajar, bukan pukul mengajar. Ini sampai hilang telinga anak itu sebelah. Nanti ditanya sama istrinya, abang, ya, kenapa telinga abang sebelah? Ditalik omak dulu. Mana sekarang bang? Itu gantungan kunci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9. Tadi saya mulai jam 8:30. Ternyata kalau orang hatinya penuh dengan cinta, maka yang menyampaikan itu pun tak terasa waktu 30 menit telah berlalu. Betul. Dalam hati jamaah udah lama betul kurasa dah Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam. Bolehkah laki-laki mencintai perempuan? Boleh. Apa salahnya? Bolehkah perempuan mencintai laki-laki? Boleh. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh mencintai laki-laki, tidak boleh mencintai perempuan, tidak boleh menikah seumur hidup. Ajaran Islam mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil fars, menjaga kemaluan. Artinya apa? Cinta boleh, tapi tetap dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan nanti habis ini anak muda datang ke rumah, "Pak, pak, pak, ku bawa anak bapak ya." Kenapa? Cinta. Ah, datang bapak tuh, ah, kau makanlah cinta tuh. Kalau memang kalian jantan bukan karena kalian berotot, kalau memang kalian jantan bukan kumis melintang, kalau memang kalian jantan bukan yang gagah perkasa, tapi kalau memang kalian jantan, ikuti sunnah Rasulullah, pinanglah dengan bismillah. Ibu setuju tak kalau anak ibu dipinang anak-anak lajang ni dengan bismillah? Tidak. Ah, tinggi harga mahar di Batam. Suatu ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan. Berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi tak bergeming. Nabi tak merespon. Nabi diam saja. Nabi cuek saja. Karena Nabi diam, berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku ajalah. Kata Nabi, kau serius mau sama dia? Mau ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadirin. Balik kau ke rumah, pulang kau ke rumah. Cari cincin walaupun terbuat dari besi. Untuk mahar. Cari. Pulang dia ke rumah, di balik-baliknya lemari. Tak ada cincin dari besi. Udah siap cincin dari besi? Siap apa nih? Tak ada cincin dari besi. Lalu kata Nabi, cari sekali lagi. Dia pun pulang ke rumah, dibongkar-bongkarnya lemari. Dapat satu kain. Ini satu kain ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kainmu berapa? Satu. Mahar untuk istrimu? Iya. Nanti kalau dipakai istrimu, kau pakai apa? Diam dia. Perempuan ini diam, laki-laki ini pun diam malu. Akhirnya dia pun pergi karena malu. Ketika dia akan pergi dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'al, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah?" "Zawwajtukaha bima ma'aka. Hal ma'aka minal Quran? Kau tadi yang mau pergi meninggalkan majelis ini, ada kau hafal Quran? Surat kada, wa surat kada, wa surat kada, wa surat kada. Aku hafal surah ini, surat ini, surat ini, surat ini." Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawajatukaha, ku nikahkan engkau dengan dia. Bima ma'aka minal Qur'an, dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Kalau ada yang sekarang, saya nikahkan sekarang. Zawajatukaha bima ma'aka minal Qur'an. Cuman tak ada pula yang mau. Nasib kalian lah orang Batam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa perempuan itu tidak melawan? Karena dia cinta karena Allah. Kenapa laki-laki itu tidak melawan? Karena dia juga cinta karena Allah. Sekarang orang cinta bukan karena Allah. Cinta kenapa? Karena Al-Fat. Kalau kena Al-Fatihah tak apa-apa. Karena Al-Fat. Yang pintunya sekali picit berbunyi itu. Aku nikah sama dia, Mak. Kenapa? Karena Al-Fat. Jangan dulu nak, tak apa-apalah mak. Akhirnya setelah seminggu, seminggu, sebulan barulah tahu. Rupanya kredit belum lunas. Dari klaksonnya sudah kedengaran. Kredit, 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 kredit. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam Islam tidak dilarang orang mencintai. Tapi ketika gara-gara cinta itu masuk dalam perbuatan dosa, maka alhamdulillah, insyaallah biker subuhan tidak akan membonceng anak gadis yang tak mahram. Betul biker subuhan? Tertulis di belakang spotboard mereka, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wow.
yang diboncengnya apa? Laki-laki. Yang nyangklin homo. Oh tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diajarkan ada cinta laki-laki dan perempuan. Boleh, karena cinta itulah akan melahirkan anak-anak yang soleh, bukan somat. Ini semua yang hadir ini adalah buah dari cinta ayah dan ibu, nenek dan kakek, pakcik dan makcik. Maka lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha, mau datang ke pengajian karena cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam. Kalau sudah cinta, maka apapun dia akan berikan, nyawanya, tenaganya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta akuna abba ilayya, sampai kamu mencintai aku, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada ayahnya, daripada emaknya, daripada anaknya, daripada istrinya, daripada hartanya, dia lebih cinta kepada aku. Sekarang saya tanya, bapak ibu lebih cinta kepada Nabi atau anak? Wah, 2-3 orang aja yang jawab. Saya tanya sekali lagi, lebih cinta kepada Nabi atau anak? Kalau memang betul cinta kepada Nabi, maka suruhlah anak perempuan kita pakai kain panjang, baju kurung, jilbab panjang. Kalau cinta kepada anak, biarkanlah dia pakai rok mini umur 18 yang dipakai rok umur 8 tahun. Celana kekecilan, baju kesempitan. Ditengok oleh orang, menjerit kaki celana itu minta tolong. Sampit gitu. Dipakailah pula celana legging. Naik motor. Apa tak masuk parit atuk-atuk nengok ya. Kalau memang bapak cinta kepada Nabi, sampaikan pesan Nabi. Nah, aku nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah akan bertanya kepada aku, pernahkah mulut ini mengajar? Kenapa kau tak pakai kain panjang? Kenapa tak baju kurung? Kenapa jilbab itu tak panjang? Sekarang orang pakai baju seenak otaknya saja, sesuka hatinya saja. Kalau ditanya cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi. Bohong, dusta, gombal, penipu, munafik. Insya Allah diselamatkan kita dari yang jahat-jahat ini, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari tadi mata memanjang, sejauh mata memandang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang nongsa yang pakai celana legging, pakai celana sempit, tak ada. Semuanya pakai baju panjang. Entahlah kalau sudah berdiri nanti tak tahu. Ini menunjukkan bahwa ayahnya, pakciknya, bapaknya, kakeknya, itu menunjukkan mereka lebih cinta kepada Nabi daripada kepada anak-anak. Ibu mana lebih cinta, Bu? Lebih cinta kepada anak apa kepada Nabi? Kalau memang betul ibu cinta kepada Nabi, jam sudah menunjukkan jam 5, bangunkan anak. Nak, sholat nak. Tapi kalau ibu lebih cinta kepada anak, bapak membangunkan anak. Ayo sholat, apa kata ibu? Biarlah pak, ini kan hari libur tanggal merah. Mana ada libur tanggal merah sholat? Sholat tak ada libur. Sampai mati kita diwajibkan Allah SWT. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa berduduk. Baring, tak bisa baring. Kedipan mata, tak bisa kedipan mata. Kami sembayangkan. Betul pak? Betul bu? Ibu nanti tengok bapak. Besok pagi tengok bapak. Kalau tak nampak ibu dia tak sholat, ah, ibu takbir. Dia baring di tempat tidur itu takbir. Usolli ala hazihil janazah. Arba'ah takbir. Allahu Akbar. Terjaga dia, apa ini? Abang ku tengok tak sembahyang-sembahyang, ku sembahyangkanlah. Jangan. Nanti ibu bercanda malaikat serius, mati dia. Siap kalian gantikan? Oh, siap kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan marah, pak. Itu bukan mengamuk, pak. Tapi karena mereka cinta. Cinta bukan dibiarkan. Kita sedang berjalan di tepi jalan. Tiba-tiba waktu mau menyeberang jalan, ada kawan kita tiba-tiba mau menyeberang jalan. Ada bis, ada tronton, ada truk datang kencang. Kalau kita sayang, kita biarkan dia lewat atau kita tarik tangannya? Tarik tangannya, selamatkan dia. Kenapa kau tarik tanganku? Aku tak mau kau ditabrak itu. Nanti kalau kau ditabrak, aku jadi saksi dipanggil juga kantor polisi. Kau kalau mau mati-mati aja sendiri. Dan susahkan aku. Di tengah jalan, ada orang mau ditabrak, kita selamatkan.
di tengah jalan ada orang kena copet, kita selamatkan. Tapi kenapa orang tak sembahyang, kita diam? Kenapa kita tidak ajak dia sholat? Kenapa kita tidak bawa dia ke masjid? Kalau ada tetangga depan rumah kita, samping kanan kita, samping kiri kita tidak sholat, yang salah dia apa kita? Kita! Kenapa kata salah? Karena kita tidak mengajak dia. Kita ketuk pintu rumahnya. Pak, ayo sholat ya Pak. Alah, kau baru ikut pejuang subuh nongsa. Udah ngajak-ngajak aku sholat pula. Pak, ayo sholat ke masjid ya Pak. Apa ajak-ajak aku sholat? Kau belum lahir, aku udah sholat. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kau belum lahir, aku udah haji dah. Tengok kartu nama aku nih. Ha, 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 ha. Kalau ada orang sombong angkuh begitu, apakah kita berhenti mengajak dia? Tidak. Kita terus karena kita sayang sama dia. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak. Kau udah 2 hari ngajak aku ya. Awas kalau kau... Kalau 3 hari kau ajak juga, aku kasih kau hadiah kompor. Apakah hari ketiga kita berhenti? Tidak. Karena kompor sudah siap. Hari ketiga kita datang, Pak Haji, ayolah ke masjid Pak. Kenapa kau ajak juga lagi? Pak Haji, sampai sekarang jenazah tak ada yang jalan sendiri, Pak. Nanti kalau Bapak mati, gimana? Mungkin dia mengamuk, mungkin dia marah. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam berkata, aku akan mati. Kita semua ini akan mati, Pak. Kita ini semua akan mati, Bu. Betul? Ada yang tak mati? Mana ada orang tak mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Kalau sudah mati, tinggallah kawan, tinggallah sahabat, tinggallah follower, tinggallah viewer. Instagram tinggal, Twitter tinggal, BBM, WhatsApp. Semuanya tinggal. Yang akan kita bawa mati adalah sholat. Somat juga lagi. Tanamkanlah sholat ini ke dalam jiwa, kepala, hati anak-anak kita. Memang pertama-pertama berat. Pertama-pertama terpaksa, pertama-pertama rasa malas. Tapi insya Allah lama-kelamaan mulai merasa kebutuhan, mulai ketergantungan, mulai keinginan. Makanya kita tengok orang kalau sudah sampai pada nikmat berzikir, tak berhenti tasbihnya dia berhenti. Allah, 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 Allah. Tapi ada juga anak-anak muda ini saya tengok metik tasbih, tak apa dia berhentinya. Pertama slow aja, pas lewat cewek cantik makin kencang. Apa? Tapi masih syukur ada zaman sekarang, zaman edan, zaman gila, masih ada orang megang tasbih, alhamdulillah. Ada pula orang sekarang pergi ke Makkah, umrah 2-3 kali, beli tasbih 100 biji, semua punya orang. Tak ada punya dia satu pun. Kau tak ada beli tasbih? Ada Pak Ustaz, satu. Mana dia? Itu tergantung di mobil. Makanya nanti di akhirat banyak mobil ini masuk surga. Avanza masuk surga, Innova masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta dalam Islam boleh, tapi cinta yang membawa kepada rahmat Allah. Kalau bapak sayang sama anak karena Allah, ibu sayang sama anak karena Allah, masukkan dia ke pondok pesantren, kirim dia ke Mesir, kirim dia ke Saudi Arabia. Ustaz cerita tentang siapa ini? Ustaz Marsopwan. Ketua panitia kita tadi, ketua pejuang subuh Nongsa, PSN. Beliau itu dulu dikirim dari Nongsa ke Mesir. Dari Mesir pindah pula ke Riyadh. Tahu Bapak Ibu Riyadh? 1000 kilometer dari Makkah. Saya belum sampai lagi ke sana. Sampai beliau sekolah ke sana. Setelah itu baru pulang kemari. Ini orang sekarang sayang sama anak, diletak di celah ketiak. Sayang sama anak, kirim dia jauh. Hai anakku, terbang kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, karena tempat engkau mengabdi adalah Batam. Takbir. Kirim anak sejauh mata memandang. Anak bapak mana? Sudah saya kirim Pak Ustaz. Jauh. Dekat-dekat sini. Siap ibu mengirim anaknya ke Mesir? Takut. Begitu anak dikirim ke pesantren, seminggu kemudian dijenguk sama bapak sama ibu. Sampai di pesantren si ibu pun menangis menengok kamar anak. Kasur tipis. Di rumah spring bed 2 lapis. Sampai tipis. Minggu pertama tipis. Minggu kedua hilang.
di rumah. Sambalnya, cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pelan-pelan, dikasih gula merah, disuapkan ke anak. Pedas nak, pedas. Sampai di pesantren, sama batang-batangnya di blender. Di rumah disendokkan nasi, disendokkan gonggong, disendokkan kepiting. Di pesantren ngantri lewat. Nah, cepat, lambat-lambat. Lepak sambal, lepak ikan. Justru itulah yang sayang, mendidik dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dia, pandai dia menjalani hidup. Yang kita khawatirkan kita mati nanti bukan anak kita itu miskin, bukan anak kita itu melarat, karena rezeki dijamin Allah. Yang kita khawatirkan adalah dia tidak punya keberanian untuk hidup. Tak berani dia hidup. Sikit-sikit stres. Nengok orang seram sikit takut. Nengok kucing pucat. Tak sanggup menjalani hidup, akhirnya stres, akhirnya depresi, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, pakai lem kambing. Akhirnya bunuh diri. Orang bunuh diri itu akibat tidak berani menghadapi hidup. Orang-orang barat itu termasuk pengecut, tak berani menghadapi hidup. Stres, depresi, susah sikit. Orang kita, mana ada. Orang barat itu sampai tak bisa tidur malam, jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, tak bisa tidur. Mobil ada, rumah ada. Orang kita naik angkot tertidur sampai lupa gang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita menjadi orang yang berani menghadapi hidup, berani menghadapi masa depan. Siap. Apa tanda cinta? Tanda cinta sering disebut namanya. Berapa kali ibu sering menyebut nama bapak? Bangun pagi-pagi, oh Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno. Nggak tahu kebetulan namanya ada. Laporkannya pula ke Pak Kapolres nanti. Bapak juga berapa kali ibu bapak sebut, tiba-tiba sambil berjalan, ibu bapak sebut, oh Hayati. Rupanya nama ibu itu Fatimah. Ngamuk dia. Siapa itu bang? Entah keceplosan tadi dia itu. Tapi yang dimuliakan Allah, apa tanda cinta? Sering disebut nama. Sering bapak sebut nama dia. Siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana cara menyebut nama dia? Muhammad, 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 Muhammad. Bukan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cemanalah mau dicintai Nabi, berkorban baterai HP pun tak mau. Itu bukanlah senter-senter HP itu. Rupanya kalau pakai rompi baru ini gatal-gatal ya. Entah gatal, entah semut masuk. Hidupkan dulu baterai-baterai HP. Bapak mau saya kasih tahu cara biar supaya baterai ini tak cepat habis? Mau tahu? Beli rangsel yang agak panjang. Besok pagi beli baterai Iwasa. Insyaallah tahan seminggu, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
matikan api. Ya lama-lama kali basah ketiak. Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Tengok sebelah, mak habis oksigen. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda cinta? Berkorban lebih cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta? Sering menyebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Siap berkorban. Ibu siap berkorban. Bapak siap berkorban. Keluarkan kotak. Mainkan. Mana bukti katanya siap berkorban tadi? Siap berkorban. Keluar 2000 perak. Naikkan kotak ke atas. Ini ikan-ikan besar di atas. Ikan niu, ikan paus di atas. Di bawah ini ikan-ikan pantau aja. Ikan-ikan teri aja. Ibu gimana perasaan jantungnya sekarang? Normal? Sehat? Alhamdulillah. Karena di sebagian tempat ada begitu menengok kotak itu langsung jantung itu tak normal. Bapak gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Padahal dalam hatinya, mak kacau ini. Habis belanja besok pagi ini. Saya tidak selalu menganjurkan bapak-bapak bersedekah. Karena saya tahu bapak yang cari makan pergi pagi pulang petang, preskrinat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang. Tapi yang megang dompet, mengaku semua. Abang, ini 5000, pergi takbir akbar. Yang pegang banyak-banyak, nanti abang bini lagi. Macam-macam abang. Habis, makanya bapak itu pucat. Bapak yang menghadapi istri macam itu sabar, Pak. Bapak sabar. Kenapa? Insya Allah bapak tak terkena azab kubur. Bapak yang menghadapi istri yang galak-galak, insya Allah tak kena azab kubur. Pas diperiksa malaikat, kata malaikat Munkar Nakir, ini tak usah kita periksa, udah menderita kali di dunia ini. Betul tuh, Pak. Ini tak usah lagi, ini kita lewatkan, kasihan. Coba lah tengok muka, pucat kali kan. Tak ada itu di Nongsa, di tempat lain. Di sini ibu ni baik-baik semua, ya kan, Bu? Tidak katanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya pun dah agak-agak lama baru saya tengok kotak. Rupanya kotak udah turun ke bawah. Kok tidak, tadi jantung saya gelisah juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini kotak ni nanti Ustaz Marsopuan hasilnya untuk apa ni? Hilang pula Ustaz Marsopuan. Oh. Tiga masjid. Satu panti asuhan. Tiga masjid, satu panti asuhan. Takbir. Di mana-mana saya ceramah, di Nongsa ni lah yang tak berani mereka minta ke saya. Berani? Mana ada berani? Tak ada berani. Segan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tes ya. Kita tes. Pegang kuat-kuat, Pak. Ini tangan saya mau masuk ke kotak nih. Saya mau tes berapa sumbangan orang Nongsa nih. Ini yang di atas panggung, Pak. Ini yang di atas panggung nih. Kalau sempatlah terambil duit 2000 dari atas panggung nanti. Hai yang di atas panggung, berdoa-doa kalian ya. Tengok nih, saya obok-obok nih. Tebak, kira-kira berapa nih? Nah, kita tengok. 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Selamat, harkat, martabat, marwah orang di atas. Putar sekali lagi ya. 1, 2, 3. 100 ribu. 1, 2, 3. 5 ribu. Ah, Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Pandai nyuruh orang sedekah aja. Habis itu pura-pura dimasukkannya tangannya biar supaya orang lupa rupanya dia tak ngasih. Kenapa Ustaz tak ngasih? Dompet tinggal. Bukan salah saya. Tapi kita periksa-periksa dulu ya, mana tahu di kantongnya ada duit kan. Di rompi ini jamin tak ada. Belum ada. Tak kan orang ini silap salah. Mereka pun belum ngasih tadi periksa satu-satu. Jangan yakinkan kosong katanya. Dompet saya mana tahu ada duit. Ada pula.
David. Berapa? Berapa duit? Hah? Berapa nih? 50 ribu? 1000 dolar. 1000 dolar. 1000 dolar. 1000 dolar nih berapa rupiah nih? Hah? 10 juta. 10 juta ini. Kok tahu aku tak aku keluarkan tadi? Aku tak tahu nih 10 juta. Tapi kan udah sempat keluar dengan penuh penyesalan lah. Kasihkan untuk anak yatim. Untuk anak yatim. Takbir! Takbir! Pegang, awas jatuh. Ini 5 juta. Masya Allah. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tak yakin pula dia. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tiba-tiba tadi ibu serahkan 10 juta. Maka tinggal. Payah kalau ngitung sama orang matematika potet 5. Di bank ada 100 juta. Diserahkan tadi sumbangan 10 juta. Maka tinggal berapa? 90 juta. Kalau mati ibu malam ini, mati bapak malam ini, yang dibawa mati yang 90, apa yang 10 tadi? Maka putar sekali lagi, masukkan yang ada di dompet-dompet. Putar sekali lagi, putar sekali lagi. Kalau memang betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara makannya Islam. Betul. Tangan kanan duduk. Cara nikahnya Islam. Betul. Pakai wali, pakai saksi. Ekonominya juga Islam. Menyimpan duitnya di Bank Riau Kepri Syariah. Siap besok pagi mengalihkan tabungan dari bank konvensional pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Mana bisa besok tutup? Nampak kali bohongnya. Bilanglah tunggu hari Senin, baru nampak jujur. Siap besok mengalihkan tabungan ke Bank Riau Kepri Syariah. Senin, Ustaz. Awas kalau kalian Senin tak ke bank. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang pas 9:30, 600 mililiter. Ternyata di Nongsa ini waktu begitu cepat berlalu. Kenapa? Karena jamaah ini hatinya dipenuhi dengan cinta. Betul? Tertulis di keningnya. Entah apa tertulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu ada tanah? Bapak ada tanah, Pak? Tanah bapak yang sejauh mata memandang kebun kelapa yang lebat, yang mewah, rumah yang besar, duit yang banyak. Kalau datang malaikat maut, mati kita. Dibawa apa tinggal? Tinggal. Lalu mana yang akan kita bawa mati? Yang kita wakafkan, kita sedekahkan untuk sekolah anak yatim fakir miskin. Pulang dari sini, tidurlah. Besok pagi datang Ustaz Marsopwan. Serahkan tanah-tanah untuk wakaf dirikan sekolah anak yatim. Siap? Takbir. Hari Senin Ustaz Marsopwan pun pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek surat. Kata orang BPN, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu tanah yang Bapak wakafkan untuk pesantren anak yatim itu masalah Pak Haji. Karena masalah, itulah kamu aku wakafkan Pak Ustaz. Ternyata cintamu palsu, guys. Mana cinta yang kau katakan untuk Allah? Rupanya kau kasih tanah bermasalah. Mau masuk surga juga. Gimana mau masuk surga bawa makokap tanah bermasalah? Kata malaikat, coba cek sedekahnya. 2500. Coba cek wakafnya. Tanah bermasalah. Coba cek sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha. Coba cek puasa sunannya sampai jam 12 siang. Kenapa dia berbuka? Ada yang ngajak makan gratis. Pernah
Pernah dia datang tablik akbar? Pernah. Kenapa dia datang? Karena pacarnya nunggu. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah? Yang kita bawa mati menghadap Allah adalah cinta. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab kapan hari kiamat. Tapi Nabi balik bertanya, ma'at dat talaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, hubbullah wa rasul. Aku siapkan cinta kepada Allah wa rasulih dan cinta kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Cukuplah itu bekal. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, salat tak boleh tinggal. Kalau cinta kepada Rasulullah, dijaga salat berjamaah. Apakah masjid-masjid di Nongsa, di Batam setiap subuh sudah seperti salat Jumat? Insya Allah. Kalau sudah salat Jumat, salat subuh di Nongsa macam salat Jumat, itu tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Ya Allah, selamatkanlah Palestina ini dari Israel, ya Allah. Bukan maksud saya anak-anak muda Nongsa ini besok semuanya melapor mau pergi ke Palestina, bukan. Jangan pula semua besok pergi ke Palestina, seminggu semuanya mencret. Kita tak siap perang. Kita ikut pramuka aja demam puyuh. Oh, perang pula melawan Palestina. Yang saya maksudkan itu yang sekolah, kalian mahasiswa sekolah betul-betul kalian belajar. Yang betul-betul di kampus, buat IPK kalian 4,0. Tinggi prestasi kalian. 7 semester setengah sudah tamat. Ini kuliah bukan main, becendawan tak tamat-tamat. Kau semester berapa? Kau semester berapa? Semester berapa? 4, Pak. Kenapa muka kau tua? 14. La ilaha illallah. Banyak mahasiswa bermutu sekarang. Bermuka tua. Banyak betul lah panitia sampai 500 orang. Belum lagi panitia-panitia ormas-ormas yang ikut. Kita hitung. Support by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tak bisa saya baca saking banyaknya. Tapi yang jelas tulisannya Bang Riau Kepri Wika CLT Cinta Lama Bersemi Kembali Rezeki. Oh, itu rumah makan rezeki tadi. Oh, sayangnya saya sudah makan pula. Bungkus saja lah, Pak. Mana tahu. Mana tahu dia mau ngasih bingung. Kita kasih tahu caranya kan. Bukan untuk saya. Saya perut kecil. Six pack. Saya kecil. Saya ini sikit makan. Tadi waktu makan sama Pak Wali Kota, saya sikit aja. Ustaz sikit betul, ya. Kenapa sikit? Dia tak tahu, itu yang keempat udah. Ceramah sana, kasih makan. Ceramah nih, kasih makan. Ceramah nih, kasih makan. Tapi tetap slim. Diundanglah saya ceramah, Bu. Pak. Saya suka cerita makanan sama ibu-ibu ini. Undang makanan. Kepiting sebesar piring. Besar pula kepiting itu dari piring lagi. Bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Pas saya persilakan makan, Pak, semuanya tak mau. Udah saya buka kan, ambil, Pak. Tidak. Kenapa, Pak? Kolesterol gitu. Saya bantai habis. Rupanya mereka ini duitnya banyak, takut makan. Saya makan aja. Saya tak takut mati. Andai mati, berarti berhenti buat dosa. Andai hidup, besok pagi dapat pahala. Betul? Mati Abdul Somad malam ini, berhenti buat dosa. Hidup besok pagi, amal soleh bertambah. Makanya kalau ada mau ngajak kita makan kepiting, makan udang, makan durian, makan jengkol, makan aja. Yang takut, makan. Makan. Tapi jangan berlebih-lebih. Lebih-lebihan itu yang menyebabkan dia menjadi penyakit. Orang zaman dulu makan banyak, makan. Habis itu dia mencangkul sawah, menanam padi, menanam kelapa. Keluar keringatnya sebesar petai. Bukan besar jagung. Zaman dulu habis semuanya keluar menjadi
keringat. Orang sekarang enggak, makan kepiting, makan gonggong, makan kerang, makan ini, tarik selimut, hidupkan asin. Menggumpal lah jadi kolesterol. Masih syukur makan yang halal. Ini enggak, dimakan pula sup Batman. Kelelawar. Nah, bersin 3 hari, dicek sama Corolla. Insya Allah. Insya Allah semua masyarakat Nongsa sehat-sehat semua insya Allah. Karena cinta kepada Nabi membuat kita bersemangat. Betul? Orang kalau jatuh cinta itu semangat apa tak semangat? Semangat! Anak-anak sekolah, cobalah kalau sedang jatuh cinta. Bubuh sikatnya sampai jam 9. Sampai terlambat masuk kelas. Belah tengah, tak sesuai. Belah samping, tak sesuai. Akhirnya ke muka. Diintipnya guru dari celah-celah. Kalau sedang jatuh cinta, wow. Tapi begitu putus, macam jenazah. Ibu-ibu juga kalau sedang jatuh cinta, mah, lipstick sampai. Auto-repose. Bukan main lagi, muka putih, tangan hitam. Main. Ditengoklah muka di cermin. Dulu dipuji abang tu bukan main, kata abang 20 tahun yang lalu. Bibirmu bak delima merekah. Alismu bak semut beriring. Rambutmu bak mayang terurai. Pipimu bak pauh dilayang. Oh, indahnya. Tapi rupanya sudah dimakan zaman dan masa. Macam semangka busuk. Tak melekat lagi lipstik. Dipakai gini ya. Ada dipakai, begitu dilepaskan, turun ke bawah. La ilaha illallah. Nasib kau lah bu. Makanya banyak perempuan sekarang pakai make up. Make membuat up naik. Make up membuat naik. Bibir naik, dagu naik, naik. Semua naik. Naik 2 bulan. Masuk bulan ketiga turun balik. Kau cantik bukan karena bedakmu. Kau cantik bukan karena lipstikmu. Kau cantik bukan karena makeupmu. Kau cantik karena tahajudmu di tengah malam, karena wudukmu, karena duhamu. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari jalan, brother. Oleh sebab itu, jangan terpesona dengan dunia-dunia ini macam-macam. Kau kenapa tetap awet muda, tetap cantik walaupun tak pakai makeup? Iya, ini bekas air wuduk. Jadi kau anggap aku selama ini tayamum? Insya Allah. Ada abang-abang kita dari pemuda Pancasila. Pancasila! Ada pula, ini FKPPI. FKPPI ini cuman teriaknya. Ada dari FPI. Mana FPI? Takbir! Macam-macam. Yang tak aku sebutkan mohon maaf. Yang perlu nanti kalian tuntut. Semua yang hadir ini insya Allah semuanya adalah karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi waktu saya lewat, sayup-sayup saya dengar suara mereka menyanyi. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan nabi, Qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Qamarun bulan. Gelap dunia ini. Tapi setelah datang Qamarun bulan, terang benderanglah dia. Bulan Qamarun. Ada lagi bulan purnama disebut dengan Badrun. Ada pula bulan yang kecil disebut dengan Hilal. Makanya kalau mau bulan puasa itu mengintip menengok Hilal. Ibu kenapa tak nengok Hilal? Ada di rumah Pak Ustaz. Rupanya nama lakinya Pak Hilal. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع
Dulu orang-orang Melayu mengayun ana, menghatamkan kaji ana, menyunatkan ana, walimah ana, akikah ana, pasti pakai solawat barzan. Aba tadi ulim la abismizatil aliyah mustadir rafaidhal barakati ala ma ana lahu wa awla. Allah Allah. Di Batam di Nongsa masih ada barzanji lagi? Grup nasid masih ada? Datanglah pejabat, datang, disambutlah pejabat. Selamat datang wahai Pak Wali. La 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 la. Dia tak tahu la 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 itu artinya tidak, 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 tidak. Bismillah tawassalna billah. La 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 la. Apalah nasib. Nasib ni bagus. Kita sarankan supaya diadakan lomba, lomba nasid seprovinsi Kepri. Setuju? Setuju. Oh, ibu pun nyanyilah. Lomba nasid seprovinsi Kepri, grup pertama nasid dari Nongsa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Mau nangislah dewan juri mengingat mati. Mau nengok dewan juri menangis tadi, maka makin semangatlah grup nasid dari Nongsa tadi. Janganlah mau disanjung-sanjung wahai dewan juri. Engkau digelar manusia agung wahai dewan juri. Sadarlah diri wahai dewan juri. Tahu diuntung wahai dewan juri. Jadikanlah kami juara satu. Ah, menang. Bukan susah. Daripada nyanyi yang tidak-tidak, ini dinyanyikan pula lah lagu-lagu. Habis kiamat dunia. Kenapa yang malam ini datang bisa bertahan duduk di atas tanah? Mau dia merendahkan dirinya duduk di atas lantai? Karena mereka adalah orang-orang yang dulu ketika dalam kandungan ibunya, emaknya menyanyikan solawat sambil mengusap perutnya, ucapkannya solawat. Bukan macam emak-emak sekarang, ucap selutnya, nak jadi artis ya. Makanya anak itu pun keluar menyipak. Apa tengok bapak-bapak ini, baik-baik semua, iya kan pak? Ibu-ibunya baik, bapak-bapaknya baik, maka anak-anaknya pun baik. Malam ini ada anak yang dibawa, digendong ibu, menangis-nangis, meronta-ronta. Tapi justru 20 tahun akan datang, anak-anak itulah yang nanti akan menghidupkan Batam Kepulauan Riau. Kita ini akan mati, Pak. Bapak akan mati, ibu akan mati. Saya agak belakangan sedikit. Mati semua. Bukan lama kita di dunia ini. Datang dari Pulau Tanjung Balai Karimun, akan menuju Pulau Anambas, berhenti sejenak di Pulau Batam. Sampai masanya, waktu berakhir, Abdul Somad akan terbang. Dari mana Ustaz? Dari Karimun. Di mana transit? Di Batam. Putar, 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 putar. Lalu kami pun akan pergi ke Anambas. Begitulah kita hidup di dunia ini. Kita dari alam rahim, sekarang sedang di alam dunia. Bukan lama, datang kapal, kita pun akan berangkat. Kalau sudah kapal muat penuh syarat, maka kita pun akan berangkat menuju pulau alam barzah. Dari alam barzah, kita pun akan pergi menuju alam akhirat. Di surgalah kita akan kekal abadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, orang Nongsa. Tengok kiri, orang Batam. Tengok depan, orang entah orang mana-mana lah, ramai. Cuma mereka cari-cari, tak ada Ustaz Somad. Kenapa Ustaz Somad tak ada di sini? Tanya malaikat. Malaikat, Ustaz Somad di mana? Dia di VVIP, kata malaikat. Aminkan. Kalau memang betul cinta, diaminkan doa orang. Ini dalam hati, Ustaz Somad di VVIP. Macam iya aja. Aminlah, amin ya Allah.
nampak betul aminnya rekayasa. Kita semua yang hadir malam ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkata Muhammad Rasulullah, dakhala al jannah, masuk dia ke dalam surga. Wa in zana, walaupun dia pernah berzina. Wa in sarak, walaupun dia pernah mencuri, dia masuk surga. Yang berzina masuk surga, yang mencuri masuk surga, cuman diobok-obok. Macam pakaian kotor, apa mungkin pakaian kotor masuk ke lemari? Tidak. Tahankanlah di mesin cuci. Habis itu masuk pembilas, kotor juga lagi. Masukkan pemutih. Tak juga kuyak. Makanya dosa jangan banyak, Pak. Banyak. Selama saya menyampaikan tausiah ini tentu banyak silap salah dan dosa. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan silap salah saya. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Biasanya saya begitu. Belum lagi. Oh, cepat aja kalian. Kenapa kau tak pakai jilbab? Gatal. Kenapa kau tak pakai cadar? Panas. Kalau memang betul cinta, kenapa kau tak ikut? Anak-anak Fang. Fang namanya itu. Fang atau Pang? Anak Pang. Anak-anak Pang itu, yang anting-antingnya sebesar lubang hidung itu. Yang anting-antingnya sebelah kiri 5, sebelah kanan 5, sebelah atas 3, sebelah kiri 3, di ujung hidung 1, di atas bibir 1. Nengok bibirnya pakai anting, bibir kita pula yang ngilu. Kira-kira sakit tadi cucuk tuh, sakit apa tak sakit? Sakit. Membuat tato-tato di cucuk-cucuk, sakit apa tak sakit? Sakit. Kenapa mereka mau di cucuk-cucuk sampai lidahnya pun pakai anting? Kenapa? Karena cinta. Kenapa pakai jilbab tak mau? Kenapa pakai cadar tak mau? Yang pakai cadar jangan mengejek yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab jangan ejek yang bercadar. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang berjilbab, berjilbab yang mengejek bercadar, nanti yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Kenapa ustaz jadi perempuan aja yang ustaz begitu? Karena perempuan ini banyak saling ejek-mengejek. Laki-laki tak ada mengejek, diam aja dia. Pakai celana pendek, lutut berkudis. Saya kalau udah pergi ke rumah makan, duduk di tempat lesehan. Ustaz, kita duduknya di kursi apa lesehan? Saya ini orang kampung, kita duduk di lesehan. Duduklah, tengok kawan sebelah. Pakai celana pendek, lutut hitam berkudis. Cabut kita, hilang selera makan. Pakailah celana panjang. Pakai jubah bagus. Nih kawan-kawan kita pakai jubah, pakai sorban. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ustaz Somad kenapa tak pakai jubah? Ini jamaah ramai. Kalau sempat saya pakai jubah dikejar mereka. Oh ya lah. Sempat saya berceramah pakai jubah. Datang angin kencang di tepi laut. Itu maka saya pakai celana. Tertawa ibu itu kuat. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sikit. Karena beberapa jamaah ketawa lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Oke, 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 gitu. Ibu kenapa lepas betul? Gak apa-apa Ustaz, kan pakai pempers. Gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahan duduk di bawah dari sejak sholat maghrib, tahan membawa tikar. Itu semua adalah pengorbanan karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, berjalan kaki, parkir jauh, duduk di lantai. Balik dari sini, ilmu belum tentu dapat, kentut dapat. Masuk angin. Selama di perjalanan. Tapi ada kepuasan batin dia. Karena dia sedang diingatkan tentang mati. Diingatkan tentang Nabi. Diingatkan bahwa hidup sementara. Saat ini selesai pengajian ini, kalau diibaratkan HP, maka casnya full. Tapi mati begitu pula, lupa, hilang, no signal. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Makanya jangan berhenti ikut pengajian. Ikut pengajian. Siapapun datang, datang Ustaz Dery Sulaiman, ikut. Datang Ustaz Dery Sulaiman, ikut. Diajaknya nyanyi, ikut. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat-pejabat mati, mati. Nah, sampai pulang nyanyikan. Ada tetangga kita yang kaya, orang kaya mati. Datang Agim, ikut. Apa nyanyi Agim? Jagalah hati, jangan kau
Jagalah hati. Ada tetangga kita yang sombong. Jagalah hati. Engkut. Apa susahnya? Betul. Datang nanti penyanyi yang nyanyi-nyanyi religi. Ikut, datang. Lagu-lagu solawat. Datang Habib Syekh. Ikut, nyanyi religi. Saya tak pula ingat lagu-lagu ini. Tapi insya Allah semuanya baik. Tidak semuanya orang yang datang pengajian itu niatnya baik. Tapi insya Allah, Allah akan sejahat-jahatnya orang ikut pengajian. Paling tidak dia berhenti dari dosa. Selama di sini paling tidak dia berhenti dari dosa. Kalau tak ikut dia pengajian, entah apa-apa sudah dibuatnya sana. Ayyalah salam. Kelopak balak enam. Itulah nanti waktu mau mati sakaratul maut, payah mati. Dibuka jendela, tak mati-mati. Dibuka atap, tak mati-mati. Dibukakan Yasin, tak mati-mati. Pak, tolong bacakan Yasinnya, Pak. Dibacakan Yasin auto reverse bolak-balik, tak mati-mati. Rupanya ada kawan lamanya tahu. Dia ambilnya HP, buka-bukanya Google, ditunjukkannya. Gitu, mati. Tunjukkan, ini kan kata. Iya kata. Heran semua, ustaz-ustaz pun heran. Apa kau tunjukkan tadi? Ini, apa? Balak enam. Ini kan kata. Iya kata. Gol, selesai. Allahumma akhtim lana bihusnil. Apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita tengok, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Makanya orang-orang yang bersuluk itu mudah ditalkin la ilaha illallah. Karena dia sudah ditalkinkan gurunya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa airnya ke kiri? La ke kanan. Kenapa Allah ke kiri? Ke tangkai jantung. Di situ letak setan, diusir darah hitam, dihilangkan segala godaan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu bukan sendok. Sudur, sudur. Setan itu berbisik bukan di telinga. Fi sudurin nas, maka di situ ditembakkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak orang zikir tak tahu. Asal goyang kepala, goyang pula. Goyang pula. Tanya, kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Makanya berguru, belajar. Man la syaikhalahu, fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Ini zikir ini bukan macam-macam. Bukan main-main. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu. Dibawanya tasbih kayu, besar. Hampir sebesar tali kapal. Besar tasbih. Ustaz Somad, saya mau bertanya. Boleh? Kenapa ibu tak tanya tadi dalam pengajian? Segan, ini privat, empat mata. Bisa saya tanya Ustaz empat mata? Saya bilang, jangan kan empat mata, tiga pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ini ikut majelis zikir. Terus, setelah saya berzikir, saya mengalami sesuatu yang penuh dengan spiritual. Langsung aja lah, jangan berbelit-belit. Apa namanya? Setelah saya ikut zikir Pak Ustaz, saya bisa melihat semua yang ada di balik-balik dinding, semua yang ada di balik-balik gunung, semua yang ada di balik-balik rumah. Tamu yang mau datang saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil, apa di balik bukit saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ai! Bahaya ibu. Ibu jawab tulus ya. Jangan bohong, jangan dusta, jangan tipu, ya. Ibu zikir pakai guru apa tidak? Tidak, zikir sendiri. Setelah bisa menengok yang ada di balik-balik, bisa tahu tamu mau datang, makin ingat sama Allah atau makin lalai sama Allah? Jawab terus. Makinlah lalai. Maka dia sedang dipermainkan setan. Berguru, mursyid, menunjukkan kita cara berzikir. Kalau terjadi sesuatu, tanya dia. Guru, iya. Tadi malam, iya. Aku sedang di tempat tidur. Terus? Tiba-tiba nampakku badan biniku tu setengah bercahaya guru. Dari kaki sampai ke pinggang ni penuh dengan cahaya. Apa itu guru? Bini kau sedang meriksa HP kau. Lampu sedang mati. Rupanya bini sedang meriksa HP. Maka pasanglah password kata guru. Serius sekali ya Pak.
Nah, habislah 90 menit kita sudah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam. Kelanjutan ceramah tentang bini meriksa HP tadi bisa dilihat di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita sudah bersama 90 menit. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak silap salah dan dosa kita, kita minta ampun. Di akhir majlis mari kita berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين